Hari itu cuaca lumayan cerah di tengah musim hujan ini. Sesuai rencana, aku dan teman-teman akhirnya pergi ke Badugo. Para pengunjung mengikuti protokol kesehatan sembari berkegiatan. Ada yang buat TikTok jauh-jauhan, ada juga yang foto sambil joget diiringi lagu Usher dan Alicia Keys dari 2004 lewat speaker yang kenceng pol. Sungguh pemandangan yang menarik. Kami bawa bekal sandwich tuna. Terima kasih. Dan jajan-jajan di tenda yang menjual cemilan. Seru banget Andre ke kebun raya. Ini kita juga main game. Di situ lah, Pe, kayak gitu, Pe. Di turunan lah. Oke, kalau kalian bisa jualan di sini, kalian bakal jualan apa? Rice bowl. Rice bowl isi? Sandwich aja deh. Sandwich isi? Enggak tahu. Any kind of sandwich. Sambal ban, ntar tebar paku. Gue sewain skuter elektrik buat muter-muter. Skuter gue tuh asapnya kayak stage. Ini skuternya yang ban off-road gitu. Apa itu bakal halus? Hah? Arwah naga. Bakar-bakar cuman. Asapnya kayak berdiri di atas mereka. Terus baru kayak guys, dari dong. Hey. Selanjutnya kami makan siang di tempat rekomendasi dari Andrea dan papanya dan teman-teman papanya Andrea. Kayak paket aja gak sih? Paket satunya berapa? Kamar mandi. Apakah dia akan berhasil? Oh. Berapa? Atau berapa lu tahu STM itu apa? Dari SMP, cuma kami pesan ayam goreng dan bakar. Ayam bakarnya favorit sih, tapi super pedes, apalagi sambelnya. Plus sayur plecing. Terima kasih, Bu. Akhirnya kami menutup hari yang manis dengan yang manis-manis. Bye.